Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue HM Gaming. Oke guys, untuk video kali ini gue mau bermain GTA San Andreas versi light. Ois. Dan GTA ini juga bernuansa Indonesia. Wow. Gamenya ringan guys. Cuma 150 MB yang downloadnya nanti ya, 100-an MB gitu ya. Oke, di sini gue mau ngasih tutorial cara masangnya gimana. Simak terus videonya berikut. Let's go. Nah, di sini kalian pertama-tama download Jet Archiver. Oke. Pertama download Jet Archiver, kedua kalian download CPU-Z. CPU-Z. Nah, kita buka. Kenapa kalian download CPU-Z? Jika kalian nggak tahu nih ya dengan spesifikasi handphone kalian, nah di sana nanti download GTA-nya itu sesuai dengan GPU handphone kalian masing-masing. Jika misalkan handphone kalian Adreno, download yang Adreno. Jika GPU handphone kalian Mali, download yang Mali. Dan jika GPU handphone kalian PowerVR, download yang PowerVR, seperti itu guys. Oke, lanjut. Kita buka Jet Archiver-nya. Kita buka. Nah, masuk ke folder download. Nah, di sini ada APK GTA Lite Indonesia dan ada GTA SA Lite Indonesia Adreno, karena handphone gue pakai Adreno ya. Oke, kita ekstrak aja dulu di sini. Kita ekstrak di sini ya, guys. Oke, setelah diekstrak folder com Rockstar Games GTA SA ini kita pindahkan, kita potong, kita folder paling atas Android data, tempel di sini. Kita tunggu. Oke, setelah selesai kita balik lagi ke folder download. Kita install APK-nya GTA SA Lite Indonesia. Kita install. Oke. Nah, bisa sudah selesai, kita langsung mainkan game ini guys. Saat udah masuk gamenya, kita pilih yang mode offline. Nah, mulai permainan, kita pilih yang permainan lama. Pilih BMX. Seperti ini guys. Nah, bisa ya. Oke. Oke, ini grafiknya masih burik ya. Kita setting dulu, setting pengaturan, pengaturan layar, efek visualnya kita max, resolusinya kita maxin, jarak penggambarannya 50 aja ya. Ya, bayangannya klasik, refleks mobilnya max. Oke, kita kembali. Nah, kan lebih mantap ya. Wow, detail banget ya. Lihat ruangan sekelilingnya. Di ruangannya udah diganti ya dengan modernnya. Tuh, ada refleks bayangannya. Wes, keren sih. Walaupun cuma 100-an MB, modernnya ini tetap memikirkan kualitas grafiknya ya, tetap keren gitu. Walaupun full compress, tapi tetap keren. Oke, kita lihat keluar. Seperti ini guys, suasana luarnya. Oh, oke, ada yang berubah ya. Lihat. Oh, ada yang mancurnya. Lihat tuh apa ini. Oh, ada pengamen. Oke, oke, oke. Lihatin apa, GTA Indonesia. Oke, oh.
Oh, rumah ini bisa dimasukin ya, guys? Coba kita lihat ada apa di dalamnya. Wow. Nah. Aduh. Kita keluar lagi. Jadi rumah-rumah yang ada di sini udah bisa kita masukin ya. Karena yang originalnya kan nggak bisa. Ini modernnya udah bisa ya. Karena dimod. Nah. Sini juga bisa. Sini bisa. Oke. Nah, jika kalian ingin menggunakan cheat ya, kalian geser dari atas ke bawah dengan cepat. Nah, seperti ini ya. Lihat banyak ya, ada balapan pocong, cheat, kendaraan pilihan, pakaian, pilih player, selfie, senjata pilihan, set cuaca, set waktu, kalau berjamaah, sholat, teleport. Oke, banyak ya. Tinggal pilih aja suka kalian. Coba di sini kita pilih kendaraan pilihan ya. Oke, banyak sih, nah, sepeda motor, mobil gerbong ya. Kita pilih dulu sepeda motor. Apa ini? Oh, Fagio tuh. Fagio ini apa, Fagio? Oh, si Mio ya. Oke, guys, jika kalian ingin download game ya, nanti gua kasih linknya di deskripsi ya. Oke, mantap. Geng hijaunya jadi putih sekarang. Kita lihat-lihat dulu di sekitar. Ada apa lagi yang berubah? Tuh. Ini bisa ya dimasukin ya. Rumah-rumahnya. Dengan download cuma 100 MB-an lebih. Dapat GTA mod yang bagus kayak gini ya. Oke. Keluar polisi. Kabur. Oke. Oh, mantap. Oke, guys, seperti inilah ya gameplaynya. Dan tadi sudah gue kasih tahu tutorial cara masangnya seperti apa. Oke, tinggal sedot aja. Oke, sampai di sini dulu videonya. Dan jangan lupa ya, guys, like, comment, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke? Oke, see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.